Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alfakar Audio. Oke guys, di kesempatan ini ya saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita yang berkomentar di video nomor 43 ya. Di sini ada Bang Afkar. Di sini dia komen, "Bang, bikin juga dong tutorial seputar fungsi soket pada soket head unit GVC ya." Oke, di sini ada head unit GVC, kebetulan ya. Kebetulan ini saya untuk head unitnya sedang ada, dan di sini untuk soketnya ya. Nanti saya akan ulas tentang fungsi-fungsi soket ini, sebagaimana ini hampir sama ya, sama lah yang sudah saya ulas di video sebelumnya, bisa dilihat di sini ya, di video sini ya, bisa dilihat. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai ya, agar Anda tidak gagal paham guys ya. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara share, like ya, and subscribe guys. Jangan lupa di subscribe agar channel ini bisa berkembang dalam menyampaikan informasi seputar dunia kar audio. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di sini sudah ada tape head unit GVC-nya guys ya. Kita akan tes. Dan ini untuk dudukan soketnya ya. Kita akan tes memakai soket ini. Ini untuk soketnya ya. Kita coba pastikan dulu untuk menyalakan si head unit ini. Untuk memastikan ini benar-benar soket bawaannya guys ya. Ini untuk jalur powernya. Kita akan nyalakan. Oke, kita tes ya. Oke, tegangan 12 volt dan akhirnya menyala. Seperti ini tidak diragukan lagi untuk soket GVC-nya, guys. Oke, guys, ini ya untuk soketnya ya. Di sini untuk head unit-nya ini ya. Kita langsung ke soketnya, guys ya. Kita hitung dari satu ini ya. Ya dari belakang ya, dari belakang ini. Kita hitung satu ya, sini satu ini sampai 8 ya, yang ujung sini kita ini 8 ya guys, 8 dan yang di sini 9 ya, 9 yang kuning ini. Jadi nanti akan saya kelompokkan ya untuk pinnya ya, biar nanti enak, biar lebih mudah ya untuk mengelompokkan kabelnya. Oke, di sini langsung ya. Saya refresh lagi sebagaimana sebelumnya juga sudah disebutkan ya untuk fungsi-fungsinya di video nomor 26 saya ya. Oke, di pin 1 ini langsung aja ya. Di sini ada kabel hitam, warna hitam di sini untuk grounding ya. Untuk grounding ataupun minnya. Yang di sini nomor 2 ada merah, di sini merah sebagai ACC guys ya. Dan untuk pin nomor 3 di sini ada biru strip putih guys ya. Di sini dia berfungsi untuk remote antena radio ya di sini ya. Dan di nomor 4, di pin 4 ini, di sini ya. Pin 4 ini dia ada warna biru. Di sini dia untuk remote 12 volt ya, untuk ke power amplifier. Dan di sini ada kabel warna ungu, di mana kabel warna ungu ini dia untuk plusnya speaker belakang yang bagian kanan guys ya. Dan di sini warna ungu strip hitam di sini untuk minnya speaker bagian belakang sebelah kanan ya guys ya. Dan di sini ada warna hijau ya, di sini pin nomor 7. Pin nomor 7 hijau strip hitam sebagai minus speaker belakang kiri guys ya, sebagai speaker kiri. Dan yang paling ujung ini yang pin 8 dia sama untuk plus speaker belakang bagian kiri. Lanjut kita ke pin nomor 9 guys ya. Di sini kuning, kuning untuk baterai ya, untuk tegangan baterai yang langsung dari aki. Dan yang di sini ada warna
orange strip putih. Di sini dia berfungsi untuk kabel iluminasi ya. Kabel iluminasi, dan di sini ada warna hijau muda ya. Di sini untuk kabel break ya, di sini ya. Sebagaimana telah disebutkan di video nomor 26, bisa dijadikan satu untuk ke grounding ini. Dan untuk pin ini yang 12 ini kosong ya, 12 ini ya. Dan di sini ada warna 13-nya ya, warna abu-abu. Di sini warna abu-abu untuk plus kabel bagian speaker depan kanan. Di sini ada abu-abu strip putih, strip hitam, sorry, untuk kabel speaker ya, yang min sebelah kanan depan ya. Dan yang di sini ada kabel warna putih strip hitam, dia berfungsi untuk minus speaker depan bagian kiri. Dan di sini putih polos untuk speaker plus ya, untuk kutub plus speaker bagian depan sebelah kiri. Oke, untuk wiringnya itu ya guys ya, untuk head unit GVC ini guys ya. Dan perlu diingat yang di video ini saya untuk ukurannya sini guys, kisaran 2 cm ya, 22 ya, 22 mili di sini ya. Dan untuk tingginya ini dia cuma 10 mili guys, 10 mili guys ya. Ini 22 sini guys. Oke, nanti saya cantumkan juga untuk gambar wiringnya ya, biar lebih jelasnya setelah video ini. Oke, sekian dulu video seputar wiring soket tape head unit GVC. Nantikan juga video lainnya di channel Alfakar Audio. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara share, like, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alfakar Audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.